Segala tindak laku perbuatan Allah itu penuh hikmah dan bijaksana. Antara hikmah kenapa Nabi Isa diturunkan di akhir zaman. Yang pertama, sebagai menolak dakwaan jahat. Dakwaan jahat orang Yahudi yang mengatakan mereka telah membunuh Isa alaihissalam. Yang kedua, antara hikmah kenapa Rasulullah Ta'ala menurunkan Isa pada akhir zaman adalah demi mengangkat kita semua umat Nabi Muhammad sebagai umat yang terbaik dan yang terakhir, yang menunjukkan ajal Isa alaihissalam akhirnya akan berakhir di bumi, bukan di langit.